10 derajat. Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada? Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah barokahnya. Pada hari ini kita selalu mendoakan juga buat sahabat milenial dimanapun berada. Semoga senantiasa diberi kelimpahan berkah barokahnya, rezekinya, dan selalu make a wish come true. Pada hari ini kita akan buka tuntas mengenai masalah air conditioner AC elek, dan itu menjadi dilematis banyak sahabat milenial dimanapun berada. Bagaimana sih cara men-setup, men-setting AC elek? Kebanyakan semua masalahnya adalah berapa bulan sekali melakukan proses perbaikan karena AC-nya tidak dingin, terutama di bagian belakang. Heat Station, kita akan berikan informasi edukatif, sensasional, dan inspiratif buat elek mania dimanapun berada. Bagaimana solusinya dan bagaimana hasilnya? Yuk, ikuti terus video ini sampai terakhir biar tidak salah paham. Kebetulan di belakang kita ada elef juga ini. Kebetulan dipacu dengan dapur mesinnya adalah menggunakan Mitsubishi Fuso, yaitu 100 PS. Kita lihat konstruksinya seperti apa. Di dalamnya bentuknya dan infrastrukturnya, ya, infrastrukturnya, bentukannya, settingannya, bagaimana proses pelepasan panasnya, dan bagaimana kita men-set up bentuk kondensornya sehingga menghasilkan AC yang dingin. Sahabat Melinia, dimanapun berada, ini mobilnya ya, elepnya sudah kita masukkan dan masih tetap diterik matahari. Kita lihat yuk berapa sih derajat diterik matahari begini. Wow, 10.1 guys, diterik matahari aja posisi idle. Posisi idle udah ketahuan ya, 10.1. Setelah kita tadi melihat dari berapa derajatnya, kita lihat konstruksinya ya. Konstruksinya itu kompresornya ada di atas ya, kompresor ada di atas, dan di sebelahnya pula di sana itu ada alternatornya sendiri juga ya, itu alternatornya. Nah, ini kemudian yang kita install adalah salah satunya adalah kondensor. Ini yang namanya kondensor ya. Nah, pada skema ini yang kita lakukan adalah bagaimana proses pembuangan panas yang baik. Jadi tidak hanya asal pasang. Lalu konstruksiin masih ke belakang lagi tuh. Masih ke belakang lagi, dan yang di belakang bagaimana? Yuk kita lihat. Untuk bagian belakang ini perlihatkan ya, kondensor terinstal dengan baik di belakang. Dan perlu diingat pula antara hisap dengan buang itu juga harus diperhatikan. Lalu kita lihat tuh dari bentuk pipa-pipanya ya, kita pemasangannya sangat rapi sekali ya. Ini kucuran di belakang menetes sangat deras, bisa disaksikan ya, bisa disaksikan tuh kucurannya tuh. Posisinya di mana? Nah, itu dia posisinya, lihat kucurannya deras sekali. Tuh lihat. Wow, banjir. Banjir. Nah, jadi kalau AC sudah memiliki penampakan seperti ini ya. Tuh. Ini dipastikan kondisi sistem sangat bagus dan otomatis di dalam pun akan bagus. Lalu spek yang di belakang seperti apa sih modelnya? Yuk kita lihat. Untuk proses penginstalan kita di sini menggunakan tetap di belakang ya, memacu pada belakang. Kita lihat hasilnya. Begitu kabin ini kita buka, hawa AC-nya sungguh luar biasa dingin. Nih ya, lalu bagaimana sih posisi dalamnya? Nah, ini jadi harus diperhatikan ya. Kalau untuk elef itu bisa juga extra fan posisi di sini atau bisa dibaliknya. Jadi bergantung bagaimana konstruksi. Saya lihat ya, konstruksi bodi ini seperti apa. Jika konstruksi bodi ini mengacunya bentuk bodinya ini seperti apa. Jadi itu yang perlu diperhitungkan oleh
sahabat milenial dimanapun berada. Kita coba masuk ke dalam ya. Nah, kita sekarang berada di kabin dan ini saya memegang temperatur ya. Temperatur kita kosongkan ya. Dan berapa suhu kabin di terik matahari yang cerah ini di dalam suhu kabin dengan mesin idle. Ya, berapa? Sudah ketahuan ya, sudah jelas sekali ya. Sudah jelas. Oke. Nah, ini 22,9 nih. Nampak ya? Nampak kan? Jelas kan? Tuh. Ya. Jadi artinya 23,5 ini menjadi bagian daripada proses kita melakukan proses setup settingan ini. Jadi beberapa unsur yang bisa dilihat buat sahabat milenial bisa dilihat ini ya. Seluruh kabin kita terbuka semua nih ya. Kita buka, ada yang kita tutup dari belakang sampai depan di sini. Intinya apa sih buat sahabat milenial dimanapun berada untuk bicara tentang AC Elep? Yang pertama, sebelum kita merangkai tentang Elep, jangan bicara mengenai tentang penambahan relay biar anginnya kenceng tapi dinginnya nggak dapet ya. Yang pertama, kalau tadi bicara relay itu yang pertama, tapi sebenarnya itu bukan, itu karena bahasa yang ada di luar. Orang mengatakan kok tambah relay aja nanti AC-nya jadi tambah dingin gitu kan. Itu bukan dingin, itu anginnya aja yang kenceng kayak kipas angin. So, buat sahabat milenial yang memiliki terutama dari keluarga besar MC nih dimanapun berada ya, keluarga besar MC pasti akan tanya bengkel-bengkel mana sih di Sejati Bengkel Purwokerto. Buat sahabat milenial perlu ketahui, dalam men-setup sebuah Elep, yang pertama kita lihat dari bentuk bodi ya, yang pertama bentuk bodi, yang kedua bagaimana proses pelepasan panas dari mesin itu sendiri ya. Jadi bodi, pelepasan panas, jadi buangan panas mesinnya itu bagaimana? Proses aerodinamisnya ya. Jadi saya ulangi lagi, proses aerodinamis buangan mesinnya itu. Lalu yang ketiga itu bagaimana kita menghitung ruangan ini secara volumenya berapa yang dibutuhkan agar mendapatkan dingin yang maksimal. Lalu yang keempat, kita menghitung jarak antar kondensor, di mana kondensor itu adalah proses daripada pelepasan panas itu sendiri. Yang kelima, pemasangan extra fan pada kondensor sebagai buangan panas itu sendiri bagaimana? Apakah prosesnya hisap atau prosesnya sebagai dorong? Itu pun harus dikaji baik-baik. Jadi buat sahabat milenial dimanapun berada, bicara AC, entah itu Elep, entah itu bis, entah itu bicara mengenai AC mobil, semua ada hitungannya dan ada bakuannya. Tidak asal pasang, tidak asal membuat saja ya. Jadi nanti akhirnya tercipta adalah suasana yang seperti ini dinginnya. Demikian penjelasan buat sahabat milenial dimanapun berada, terutama buat keluarga MC. Mau konsultasi atau pemasangan AC, sebagai informasi juga, mau pemasangan AC Elep, di Sejati Bengkel menerima pemasangan baru, tetapi di luar ducting ya. Kembali saya perjelas, di luar ducting. Siapkan ducting yang baik, mau bentuknya M10 atau yang istilah dikenal di keluarga MC Ban menggunakan apa istilahnya ya, itu kalau di atas jambul ya, mau udah kata model jambul atau yang model biasa. Kalau saran dari kita buat sahabat milenial, tetap yang model biasa, dan kita akan setup semaksimal mungkin dan kita berikan garansi 6-8 bulan atau 1 tahun ya, bergantung kesepakatan antara sahabat milenial dengan tim dari Sejati Bengkel Purwokerto. Informasi pemasangan, penginstalan, dan memberikan garansi dan menghasilkan kualitas yang bagus ya, tetap ikuti channel kita dengan yang sensasional, inspiratif, dan edukatif sehingga mendapatkan hasil dan banyak ilmu. Sebenarnya kalau dikaji banyak sekali yang dapat dari video kita. Demikian seputar informasi mengenai tentang AC Elep. Thank you for watching. Informasi lebih lanjut silakan hubungi kita di 081244440119. Demikian dari Sejati Bengkel, berkah barokah buat usaha apapun, karya dan aktivitas sahabat milenial dimanapun berada. See you in the next video.